sebagai pembangkit untuk kita semuanya. Karena Muharraman ada satu kandungan nilai-nilai yang luar biasa untuk kita lebih jauh membuka wawasan-wawasan dalam dunia Islam. Bukan segi ketaatan saja, bukan segi peralihan dari yang tidak baik ke baik. Banyak nilai-nilai yang harus kita kerjakan, karena di dalam Muharraman itu ada satu PR yang luar biasa. Bisa saja kita melupakan apa yang ada di dalam Muharraman tersebut. Karena perlu diketahui bahwa hijab Nabi itu bukan tuntutan perut. Dan bukan pula hijrah Nabi karena takut, tidak. Hijrah Nabi semata-mata perintah, dan itu sudah tertulis di zaman Azaliyah. Ada kejadian ataupun tidak, Rasulullah pasti dihijrahkan. Jadi jangan salah mengartikan hijrah Nabi karena tekanan dan sebagainya. Tidak. Allah Ta'ala, orangnya Rasulullah langsung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rasulullah tidak mempunyai rasa takut. Perlu diketahui supaya kita mau menguak sejarah-sejarah. Apa yang ada di dalam dunia Islam ini yang kaya akan satu sejarah ilmu pengetahuan karena keuniversalannya apa yang ada di dalam dogma. Dogma di dalam Islam sudah universal, tidak perlu diuniversalkan. Apalagi keuniversalannya dalam dogmanya saja sudah universal. Karena untuk menguak itu tidak mudah. Terutama kita ambil, maaf saja maaf, orang mungkin berkata, kan perintah maulud kan tidak ada dalam Quran. Lalu siapa yang mengatakan maulud tidak ada dalam Quran? Bagaimana Fir'aun telah mendapat isyarat mimpi nanti akan ada seorang kelahiran dari seorang anak, dan telah apabila dewasa dan menghancurkan kerajaannya, akhirnya si Fir'aun mengumpulkan dukun-dukunnya, si peramal-peramal, untuk bertanya mimpinya benar atau kagak. Dinyatakan benar, Quran yang cerita. Akhirnya Fir'aun memutuskan setiap kelahiran anak laki-laki harus dibunuh. Disitulah lahirnya Nabi Allah Musa, sampai dibikin ke satu tempat supaya tidak kemasukan air, dihanyutkan. Kebetulan larinya Nabi Allah Musa malah di tempat satu orang kerajaan yang mengkhawatirkan kelahiran anak tersebut sampai dewasa dan sebagainya. Dipelihara oleh Siti Asyah, apakah itu bukan maulud? Maulud Musa. Ceritanya di Siti Maria sampai didatangi oleh Malaikat Jibril di tiup ruh, sehingga hamil Siti Asyah, Siti Maria, sampai lahirnya Nabi Allah Isa, apakah itu bukan maulud Isa? Quran bukan itu. Quran. Nah, mengapa baginda Nabi besar Sayyidina Muhammad SAW cukup dari kedudukan-kedudukan pangkatnya Rasulullah saja, tetangga mauludnya tidak tertera di dalam Al-Quran? Karena yang menyaksikan sudah cukup banyak, sedangkan umat Sayyidina Muhammad tidak melahirkan Nabi Muhammad, tidak pernah menyaksikan Nabi Musa, walau Nabi Isa.
nabi-nabi terdahulu. Maka dimaksudkan dalam Al-Quran supaya apa, kita mengetahui rasul-rasul sebelum baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksudkan di situ rata-rata ulul azmi yang banyak diangkat, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa. Dan beberapa ilmu pengetahuan yang sangat kaya di dalam Al-Quran. Banyak ayat-ayat yang kandungan-kandungan ilmu pengetahuannya luas, tapi kita tidak sempat menguat. Satu contoh saja, as-sama'i wa tariq wa ma adraka ma tariq an najmu taqib in kullu nafsin lamma 'alayha hafid wa yanzur lil insani mimma khuliq. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min baini surbi wa tarayib. Dalam tentang masalah penjabaran ilmu agama, bagaimana Allah Ta'ala menurunkan, membuat satu bintang untuk menunjukkan bintang hidup di tengah malam, di malam hari. Artinya baginda Nabi, artinya ala ulama, orang di dalam kegelapan ada petunjuk. Tapi satu sisi yang lain, Allah Ta'ala menerangkan di situ, wasama'i wa'unya wa'u qasam. Demi maknanya, demi kodrat dan iradatku, kekuasaanku, aku ciptakan langit. Apa yang ada di dalam langit? Ars, kursi, jannah, lauh, wal kolam, dan lain sebagainya. Tapi satu sisi ada kalimat at-tariq. Di situ beberapa planet-planet, jutaan planet, jutaan bintang yang luar biasa menerangkan ilmu astronomi. Apa hubungannya dengan manusia? Apa hubungannya dengan matahari, bulan, bintang, dengan manusia, dengan hayawan, dengan air laut, dengan hayawan-hayawan yang ada di dalam laut? Sejauh mana kita bisa mampu menyelidiki pantulan-pantulan matahari keperluannya untuk manusia, dan selain manusia, semua memerlukan pantulan-pantulan sinar matahari. Sejauh mana pula kita bisa mengupas? Dan bagaimana air laut bisa mengembalikan pantulan matahari yang kandungannya cukup ultravioletnya, maka diberi asin oleh Allah Ta'ala selalu bergelombang itu untuk menepis pantulan-pantulan daripada sinar ultraviolet. Dan bagaimana garam yang ada di dalam laut yang mempunyai kandungan ultraviolet yang sudah cukup netral sehingga untuk keperluan kita, untuk obat-obatan, untuk anti racun dari garam, sejauh mana pula kita sudah menyelidiki soal hal itu? Ketinggalan dan ketinggalan. Dan sedangkan di dalam wasama'i wat-tariq, at-tariq jalan, bukan jalan yang menghubungkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala saja, dan kitab Allah yang telah diturunkan. Tapi bagaimana hubungan dengan bintang-bintang dan planet-planet? Dan di bawahnya ajaib luar biasa setelah menerangkan ilmu astronomi antariksa, menerangkan ilmu anatomi, ternyata kaitannya bintang itu sangat erat sekali dengan manusia. Jumlah sel otak kepala manusia ini itu jumlahnya miliaran, sama dengan jumlahnya bintang-bintang yang ada di langit. Sehingga apabila kita bisa memanfaatkan 5% saja sel yang ada di dalam kepala kita, luar biasa cerdasnya, mungkin akan meningkat, bukan IQ yang sangat jenius, bukan yang jenius saja, tapi Rasulullah mampu sel-sel yang ada di dalam otak atau kepala baginda Nabi mampu mengerjakan semuanya, sehingga Rasulullah bisa melihat dari belakang. Disinilah pengetahuan yang sangat luar biasa. Dan bagaimana pula hubungannya dengan
yang lain dijawab oleh Al-Qur'an bersama idza tibut wal yaumil ma'ud wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wasyamsi tajri mustaqirri laha dzalika taqdirul azizil alim wal qamari qaddarnahu manazil hatta 'ada al-rujulil qadim la syamsi yala bayala la yabani laha tilka al qamar wal layl musabbun nahar wa kullun fi falakin. Dalam realnya masing-masing, sehingga antar matahari tidak benturan dengan bulan, bintang dengan bintang yang jutaan atau miliaran tidak ada benturan di antara sesama mereka. Satu hal yang luar biasa. Mengapa kok tidak benturan? Pasti kita bisa menghitung falaknya. Terpaksa
intelek keintelektualannya ditaruh dahulu sementara, ikut-ikut bodoh. Demi apa? Demi kelompoknya mereka. Umpamanya Bani Aus, Bani Aus, Bani Hazrat, Bani Hazrat, Bani apa, Bani apa. Kalau sudah ini kepentingannya, kesukuannya, umpamanya, terpaksa intelektualnya katut bodoh, ikut bodoh. Maka disinilah dicap jahiliyah. Bukan jahiliyah yang bodoh, utah huruf. Kalau utah huruf, saya tolak pernah pandangan-pandangan yang demikian. Kenapa? Tidak seimbang. Kalau orang bodoh itu saya umpamakan TK atau SD. Sedangkan Quran yang diturunkan bahasanya bahasa S3, bisa S berapa? Daibah. Tidak sekali-kali Qurannya bahasanya luar biasa, berarti dunia Arab sudah intelek sesuai dengan kitab yang diturunkan Al-Quran. Keseimbangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemajuan itu, tapi mengapa dunia Arab setapak tidak bisa lebih maju dibandingin negara semenanjung Arabia? Saya sudah membentuk satu pemerintahan yang baik, kulturnya dan sebagainya. Itu satu contoh. Sedikit-sedikit antara mereka bertempur. Terkadang tidak masuk akal, tidak perlu masuk logika. Sampai terjadi ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam umur 25 tahun atau kurang sedikit, antar Bani Aus, Bani Hazrat atau Bani lain-lainnya pada waktu itu, saya kurang apa, hanya berebut untuk memasukkan Hajar Aswad saja. Hampir pertumpahan darah. Karena merasa saya yang paling berkuasa, saya paling besar, saya paling begini, paling begini. Akhirnya diputuskan, barang siapa yang masuk Masjidil Haram pertama, dan orang seorang pemuda yang jujur, sungguh waktunya, ternyata yang mampu Rasul yang datang adalah Rasulullah pertama kali masuk. Akhirnya Rasulullah lah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Tapi hebatnya, umur 25 tahun kalau seperti saya mestinya, egonya masih tinggi, keakuannya masih mentol. Harus dong, nanti kalau udah begini, saya gak dapat nama, gimana lo? Kayaknya ditunjuk gua kan, oh iya, yang kadang jadi nah, lo gak usah mencampur, gua. Tapi Rasulullah tidak begitu. Kebersamaan pada waktu itu, kebijakan yang luar biasa. Sorban digelar, Hajar Aswadnya didarut di tengah, semua kepala tokoh-tokoh pada waktu itu diajak untuk mengangkat kebersamaan. Bijaksana seorang pemuda sehingga dimasukkan oleh Rasulullah mendapat gelar Al-Amin, seorang pemuda yang sangat dipercaya. Karena apa? Seorang yang bisa mengayomi umat, mengayomi pada waktu itu, tidak menumbuhkan semua pecah belah. Jiwa kesatuan, persatuan jiwa kebapaan itu sudah luar biasa lahir pada diri Rasulullah SAW, sehingga mendapat gelar Al-Amin. Nah, sekira-kiranya sekarang ini kita berpikir, yang memberikan gelar Al-Amin kepada Rasulullah itu muslim atau tidak? Muslim atau tidak? Belum bid'ah, belum dia menjadi Rasul. Bisa percaya sama Rasulullah memberi gelar Al-Amin. Nah, sekarang Al-Amin, Al-Amin sebagai tangan kepanjangan tangan bagi Nabi SAW membawa misi Al-Amin itu kemana? Misinya pecah belah. Mana mungkin kita bisa membangun? Mana mungkin kita bisa membangun bangsa ini, negara ini? Isinya ribut terus. Sadar harusnya. Mari kita raih
Ilahi Al-Amin, kecepretan dari baginda Nabi SAW, Al-Amin, Al-Amin, sehingga kita kemana saja menjadi Al-Amin, bisa membawa misi umati dari Rasulullah SAW yang selalu menemukan umati, umati, umati. Di dalam umati itu ada apa? Karena umati ada seorang Rasul Azizun Alaihi Ma'an itu. Orang yang sangat peduli, orang yang sangat terhormat, orang yang sangat peduli terhadap umat. Kalau perlu kesusahan umat yang sangat berat ditanggung oleh Rasulullah, mau diambil oleh Rasulullah asal tidak terjadi pada umatnya. Harisun alaikum bil mu'minina rahim. Ini misi umat yang ada di dalam kalimah umat. Azizun alihi ma'antum harisun alaikum bil mu'minina rahim. Damai tidak kira-kira dalam diri. Itu satu contoh. Maka ketika Rasulullah sebelum hijrah, bagaimana menggeladi? Karena di Mekah ada tinggalan situs-situs sejarah, tinggalan Nabi Allah Ibrahim, cermin yang luar biasa, bukti sejarah. Apa buktinya? Pembangunan Ka'bah oleh Nabi Allah Ibrahim, Hijr Ismail, Zamzam, Yungkun Yamani, Makom Ibrahim. Sejarah luar biasa. Itulah. Disitulah digembleng para sahabat, sunnah sahabat Nabi, SDM-SDM yang saya pakai. Yang ahli ekonom, ahli pertanian dan lain sebagainya. Muncul Sayyidina Abi Bakar Siddiq, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas, dan tokoh-tokoh sahabat yang lain radhiyallahu ta'ala anhum, bantu majma'in. Coba. Maka ketika Rasulullah dihijrahkan, singkat saja, bukan pedang yang dibawa, pedangnya diganti intelektual, ilmuwan, berakhir jabat ilmuwan, intelektual. Bangun sarana ibadah, membangun sarana pendidikan, dunia perdagangan ekonomi dihidupkan. Allahu Akbar, bangun mall. Allahu Akbar, bangun supermarket. Allahu Akbar, bangun Alfamart. Allahu Akbar, bangun yang namanya tempat, namanya pasaran-pasaran, marketing-marketing yang luar biasa. Sehingga dunia Islam pada waktu itu kaya luar biasa. Tangan tidak di bawah, tapi tangan di atas. Yabdus dunia dunia apa namanya? Khairun menjadi sebelah. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Dicontohi oleh Rasulullah SAW. Kekuatan luar biasa, ada kas. Maaf saja. Sedangkan kita mau bangun masjid saja di perempatan jalan. Lampunya sholatullah, sholatullah, ada yang pakai kosidah, siapa kosidah? Begini di jalan. Ya Allah, malu mestinya kalau kita melihat begitu. Mau kita larang, kenyataannya nih, kurang yang membantu. Kalau udah begitu mestinya gak jadi. Kalau kita mencegah, kita bisa memberi solusi atau tidak. Kesadaran inilah yang harus bangkit. Menata ekonomi, membangun ekonomi, bagian daripada arti hijrah Nabi SAW. Kalau berani melarang, kasih solusi. Ketinggalan lagi dalam ini. Ketinggalan dan ketinggalan. Bagaimana perjuangan Rasulullah diteruskan pada waktu itu oleh para ulama-ulama kita, mutabak pendidikan luar biasa.
dibawa diantara oleh siapa? Oleh Al-Imam Amir Abdul Malik bin Alwi Amman Faqih, punya anak Al-Imam Abdullah Ud-Madkhor karena ibunya orang India. Imam Abdullah Ud-Madkhor punya anak namanya Al-Imam Ahmad Syahjaran. Beliau mampu masuk ke daerah Jepang. Yang satu lagi anak. Ini kedua belah pihak, satu kerajaan dengan kerajaan yang lain. Jauh letaknya antara Anam dan Jepang, sekarang maksudnya Vietnam. Satu agama mereka bertempur hampir setiap bulan, makan korban, tidak ada damainya. Yang si pendamai siapa? Imam Ahmad saja. Akhirnya dua kerajaan memilih beliau untuk menjadi raja kedua kerajaan, diserahkan kepada Imam Ahmad Syahjalal yang menjadi raja muslim, yang memilih non muslim. Pengikutnya kedua kerajaan lain muslim, hanya mungkin masih pada waktu itu sekian 0%, tapi mendapatkan kepercayaan karena Al-Imam Ahmad Syahjalal mampu membawa misi Al-Amin, membawa misi umat. Akhirnya mengislamkan bagaimana di kerajaan Champa yang memeluk Islam, di Anam dan lain sebagainya. Beliau meninggal di sana. Anaknya siapa? Al-Imam Jamaluddin Husain. Kakek semua dari Westwali 9. Sebelum masuk ke Indonesia, bagaimana mempelajari dua agama yang cukup kuat, Hindu dan Buddha pada waktu itu. Culture yang begitu sudah maju, bagaimana beliau-beliau membangun satu candi-candi yang luar biasa. Ilmu pengetahuan tanpa link, tanpa kekuatan beton, tapi bisa mampu sampai yang relief-reliefnya yang unik-unik. Dan bagaimana para beliau membuat satu adaptasi. Maka kata ketika para beliau wali 9 masuk ke Indonesia, sudah mempunyai program manajemen yang luar biasa, memanagenya pun luar biasa, bukan kayak di film umpamanya. Sudah keluar rapi ya. Nanti yang sana baru selagi Inggrisnya jalan. Bagaimana beliau-beliau masuk ke Indonesia dengan menggunakan ekonom. Lebih mudah antar kita sesama kita untuk mengenal dengan melalui ekonom. Coba apa? Masuk ke rumah orang. Assalamualaikum. Pak, tahu waktu sholat. Sholat apa? Begini. Orang tidak tahu ibunya orang. Tersinggung terkadang. Apalagi lain. Coba kalau kita mau dakwah melalui ekonomi, bawa tasbih, bawa banyak parfum yang enak-enak, bawa sarung yang bentuk batik, kain-kain yang lain, obat-obatan, kita masuk. Assalamualaikum. Ada kata penuh muslim, selamat siang, duduk, apa kabar bapak dalam keadaan sehat? Oh, siapa, dari mana? Saya dari negeri ini, saya bawa kain ini. Mungkin cocok untuk bapak, untuk ibu. Tidak menawarkan agamanya dahulu, akhlakul karimah itu juga. Aduh bapak, lo ini mahal, jam cinta mahal bapak. Kapan saja bapak bayar, boleh ambil. Wah, kalau ibu ngelirnya ini cantik, tidak memakai baju ini. Wah, sudah ibunya kuning, pakainya keren atau pakainya yang terlalu agak keras sedikit, pas dulu. Oh, Pak mahal, enggak mahal, ibu silahkan, kapan bayar. Lain aja, lain waktu jawab, oh enggak apa-apa, terima kasih, sudah kenalan. Waktu ketemu di jalan di pasar, pernah mampir, Pak, apa kabar, ingat sama saya enggak? Ya ingat Pak, itu mampir, Alhamdulillah, tapi ibu sehat ya, Bapak. Tidak tanya, mengapa bapak ibu dan beli barang saya? Tidak. Familiar.
dengan ketulusan keikhlasan hatinya. Ibu sehat, bapak sehat, anak-anak semua sehat. Wah, paling bahagia kalau saya melihat ibu sehat. Iya pak, wah, terima kasih, terima kasih. Oke, lanjut ya pak. Ibu mungkin bapak masih punya hajat apa, kita pun sama. Lengkap dakwah di sini luar biasa. Dalam dunia perdagangan, yang sekelompok mengajarkan dalam dunia perdagangan, satu kelompok lagi mengajarkan dalam dunia pertanian. Yang masuk di daerah Majapahit, para beliau-beliau tokoh ulama yang ahli ekonomi mampu mendatangkan kapal-kapal dari luar negeri. Dunia Islam khususnya membawa kain, membawa yang kain yang murah di Bali, permadani dan lain sebagainya. Masukkan ke Majapahit berarti menambah pajak atau income untuk kerajaan itu. Akhirnya umat Islam diperhatikan damai, justru membantu kerajaan secara tidak langsung karena datangnya kapal-kapal yang hebat-hebat. Tidak ketinggalan kapal-kapal pada waktu itu juga dari Cina dan sebagainya. Bisa masuk ikut membangun. Begitu pula yang dipenjajahi, isinya Islam is peace, Islam damai luar biasa. Dengan dakwah yang demikian luar biasa. Menyentuh. Sampai sekarang pun dibuktikan. Kalau bapak mungkin pergi ke Kudus ya, tanya sama orang Kudus, ada orang Kudus di sini? Ada. Yang Kudus itu wani nyembelih sapi gitu. Tenang ini. Apa sebabnya? Sunan Kudus. Kerajaan mayoriti pada waktu itu Kudus di zaman Pangeran Poncowati. Itu mayoriti agamanya Hindu. Tapi kalau di dalam bulan Idul Adha, umat Islam kewajiban kurban yang puasa. Tapi kalau menyembelih sapi, paling tidak akan menyinggung perasaan mereka. Karena sapi pada waktu itu yang sangat dihayawan, yang dimuliakan. Sunan Kudus menjaga bagaimana supaya tidak menyinggung perasaan mereka. Pakai undang-undang. Sunan Kudus melarang menyembelih sapi. Bukan berarti melarang mengharamkan yang halal. Tidak. Lil'uhuwah. Memudahkan cara berdakwah. Akhirnya Pangeran Poncowati melihat yang luar biasa begitu, diserahkan kerajaannya dan masuk Islam. Sekarang bekas kerajaannya dijadikan masjid mulai Sunan Kudus menjadi Masjid Menara Kudus. Sebab melarang menyembelih sapi. Itulah luar biasa harusnya. Sampai sekarang orang Kudus tidak ada yang berani motong sapi. Kalau motong sapi jembar atau di Lembang atau di Padi atau di Demak, tapi semata-mata motong sapi di Kudusnya, sudah jangan tanya. Allah Ta'ala memberikan satu yang tidak kita sangka, kayak afak begitu, dan itu realiti kenyataan sampai sekarang. Sate kerbau ada, sate ayam ada, sate kambing ada, sapi enggak ada. Sebuntut ada, tapi dari luar kabilnya buntut sapi atau. Tapi di Kudus sendiri enggak berani. Itu dakwah para beliau-beliau. Dan yang paling ajib lagi sampai di Sunan Gunung Jati. Separuh muslim, separuh non-muslim. Nanti siapa kepada Mawlana Syarif Hidayatullah. Dan mengakui atas kewalian Mawlana Syarif Hidayatullah. Coba bayangkan. Yang pakai lilin yang panjang, yang pakai lilin yang pendek, yang pakai macam-macam lah kepercayaan menurut mereka. Separuh untuk kita,
yang baca Yasin, yang baca Tahlil, baca Tasbih, baca Selawat, tidak satu pun antara kedua belah pihak sebelahnya non muslim dan sebelahnya punya kita muslim, gak ada yang ribut, gak ada yang pecah belah, saling menyalahkan. Kamu tidurnya kepanjangan sih asalnya, kalau ini lagi baru tidur ini keras, yang satunya la la illallah, la la illallah, ya santai saja, gak ada yang ribut. Makanya saya kagum kepada Maulana Syarifuddinullah, wafat 400 tahun yang lebih masih bisa berdakwah, mengajak berzikir, baca Quran, baca selawat, baca tasbih, bisa menyatukan umat, bisa menyatukan bangsa. Masa kita yang hidup begini kok tidak mampu? Kita bertanya pada diri sendiri. Oh, terlalu jauh, ya Allah. Oh, sudahlah, bikin ekonomi kerakyatan. Coba di Sunan Gunung Jati, Sunan Muria, Sunan Ampel, lain sunan-sunannya. Ekonomi kerakyatan sampai di Banten juga. Kalau tidak ada Maulana Syarif Hasanuddin di Banten, itu ada pasaran ganggu. Cuma, ya ada. Berarti Maulana Hasanuddin masih bisa membuat ekonomi kerakyatan untuk kesejahteraan umat. Itulah buah daripada hijrah Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kapan kita akan begitu? Tanya pada diri sendiri. Bagian daripada mengisi perjuangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengisi dari perjuangan para ulama, mengisi dari perjuangan bangsa, mengisi kemerdekaan ini. Sudah sejauh mana kalian kita-kita ini mengisi kemerdekaan ini? Andil mengisi kemerdekaan ini yang dirintis oleh para sesepuh-sesepuh pendahulu sehingga tegaknya merah putih, jasa siapa? Berdarah, korban jiwanya, korbankan keluarganya, korbankan dunianya. Demi siapa? Demi bangsa ini. Tidak apa, tidak terlepas para tokoh pejuang, semua kebanyakan binal ulama untuk kita ilmu sendiri. Pak Dirman itu, Jenderal Sudirman, semasa hidupnya tidak pernah batal wudhu. Batal cepat wudhu. Dan namanya membaca Al-Quran, mengajar Al-Quran tidak pernah putus. Itu berarti mah. Bapak Panglima kita. Tapi yang mengenal riwayat sejarah-sejarah ini siapa? Ditarik lagi, Bahasyim Asy'ari. Tarik lagi, Diponegoro, Kimojo, Sentrol, Prawiro, Tirjo, dan tokoh-tokoh khususnya Jawa Barat ini, Banten ini. Hampir banyak kita melupakan perjuangan-perjuangan para beliau-beliau itu. Tinggal mengisi saja sehingga kita menjadi umat tidak memalukan beliau di hadapan Allah, menjadi bangsa yang tidak memalukan para beliau-beliau di hadapan Allah. Yang ada ribut saja, malu mestinya. Masjid ini supaya punya kasjana, masjid ini supaya mempunyai Baitul Mal. Sehingga kalau Baitul Mal itu yang bukan wakfiah atau jariah, ada tetangga kita yang kurang makan, bisa kita kirim per bulan 10 kilo, 5 kilo, belikan beras, berapa, sampaikan kepada mereka. Masjid ini sudah menanggung anak yatim berapa untuk menyekolahkan mereka sampai ke perguruan tinggi. Saya bangga, anak santri, lulusan mana, ini sarjana ini, Hafidhul Quran lagi, mengambil jurusan kedokteran, Hafidhul Quran. Dokter spesialis kandungan, Hafidhul Quran. Dokter spesialis pankreas, Hafidhul Quran. Spesialis ginjal dan lain sebagainya. Yang satu keluar lagi ahli hadis, spesialis ilmu pertanian, ahli hadis ilmu teknik sipil dan sebagainya dan sebagainya. Luar biasa di dunia Islam kalau bisa menjawab. Bukan keluar dari mana-mana oknumnya, tak boleh itu minta syirik. Bintang. Terus begitu dan begitu. Kapan maju dunia Islam? Dari Tarawih sampai 11,
sampai 23 ya libur, nanti menentukan hari raya ya begitu, menentukan puasa begitu. Ketinggalan dan ketinggalan bangsa lain sudah bikin macam-macam seperti saya terangkan di atas tadi. Kapan kita akan maju? Ya ayo muslimun balatun tasbutun, bangkit, bangun, bangun. Umat menanti kita, kesejahteraan dan lain sebagainya. Penuh urat tangan, anak-anak yatim kita, janda kita dan lain sebagainya. Itulah tarekat daripada perjuangan kesembuhan-kesembuhan kami. Kalau yang berbicara halal haram masalah bapak man ma'ruf nahi munkar sudah banyak. Kita mengambil cukup dari sini saja sebagai pembangkit untuk kita melihat masa depan. Jembatan emas yang kita ini masih terlalu panjang. Kalian kita-kita ini yang mampu menitinya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan bebas.
Jalan, Pak. Siapin, Pak. Jalan. Bentar. Depan, terus. Pintunya, as pintu. Jangan ditarik.